teknik yang biasa nelayan gunakan, kita panggil berangkai. Berangkai? Ha, kita pasang bubu ketam kita, kita ada rangkai lah. Maksud dia macam satu sambungan tali yang panjang. Okay. Lepas tu baru kita pergi kepada bubu-bubu ketam kita. Dekatkan atas tali ni lah? Ya. Okay. Jarak antara ini untuk main pantai. Main pantai mana kita turun jalan kaki main pantai, jarak ni kita panggil simpul ni. Okey, dan simpul ni. Okey, kita buat simpul. Okey, kita buat 4 depa. 1 2 3 4. 4 depa kita simpul. 4 depa simpul sampai habis tali gulung tadi. Simpulan dia tak kisah macam mana. Simpulan biasa, okey. Simpulan dia macam nilah. Oh, simpul biasa je. Simpul mati orang cakap. Tali memang jenis yang kasar. Ini kasar sikit kasar supaya tangan kita tak sakit. Ini tali jenis apa ni? Ini jenis nylon. 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 Kita buat simpul macam ni. Okey. Alright, ini tali gentay apa? Tali gentay yang panjang. Bagi ketam kita kena ada tali anak dia. Tak jauh dia. Satu depa. Tak pakai lebih pun boleh sebab ada guna dia sebenarnya. Okey, aku tunjukkan nanti. Alright. Okey. Okey, macam tadi kita dah pasang ni kan. Alright. Kita buka, pasang. Okey. Ujung tali anak ni kita ikatkan kepada simpulan dia. Ikat mati ya? Ikat mati pun tak apa. Alright. Biasa lalu ikat cara lalu macam nilah. Okey, mati. Okey. Alright. Dia takkan tanggal. Tapi untuk keselamatan kita buatlah lagi sekali. Dua kali. Okey. Tiga boleh kan? Yes. So bila kita dah buang. Okey, guna tali ni panjang adalah memudahkan masa kita nak ambil hasil. Okey, sebab tali ni nanti akan tegang dalam laut. Dia akan tegang. Okey, dia akan tegang. So bila kita bawa kotak kita nak ambil. Jadi kita ada ruang untuk angkat. Alright, untuk angkat untuk kita buka tabung kan. Sebab bila kita pasang terus dekat sini, ada yang kesilapan dia pasang terus kat sini. Ni nak tarik ni tegang ni. Ni nak tarik. Nak buka dah tak boleh. Yes. Sebab tali ni berat. Okay. Jadi kita guna dia tali anak ni. Supaya dia panjang. Supaya tarik. Mudah. Yes. Mudah untuk buka dia. Kita ambil hasil. Dan ini, kalau akan ajar nanti. Ini, Along punya trademark. Oh, trademark tu kan? Trademark Along. Umpan eh? Ini tempat letak umpan dia. Nanti kalau kajar cara-cara dia. Okay, ini lah rahsia dia sebenarnya. Ini trademark Along. Okay, andai kata pergi kat PD ni, jumpa benda ni yang ada T, Along seorang juga. Oh, trademark ni? Trademark. Maknanya tak boleh orang lain buat lah. Orang lain kalau buat pun dia takkan tahu ke? Dia takkan tahu ni trademark Along. Sebab apa? Biasanya kebiasaan lah. Bukan nak kata. Buat benda mental ni. Okay, biasanya dia orang kalau macam ni, kan? Dia akan terus taruh je. So nampak dia tak ada trademark dia. Tak ada T kan. Jadi macam Alun bercara, kalau ada T Alun, dia akan jadi macam ni. So kalau Alun jumpa orang tu bawa benda ni, rasa tu Alun punya. Yang ni tak boleh bagi tahu lah. Nanti ada orang ikut konten ni kan. Tak apa, boleh tak dah. Okay, kita akan pasang macam ni. Dia jatuh macam ni pun dia akan kembali. Itu rahsia dia je. Dia takkan terbalik dia tetap mendatar macam contoh, tu. Contoh. Dia kalau kita baca ni pun, kan dia macam ni, dia letakkan macam ni. Sebab dia rata bawah. Dia kalau terkena air tu pun dia akan kembali balik macam yes. Okay, dia kalau dah tegak macam ni, dia tak ada masalah. Dan sebelum tu lupa, bubu ketam pintu ni. Ini pintu masuk. Okay, kita panggil injap. Macam bubu besar juga. Ada injap dia. Okay, ni tempat dia masuk. Okay, bila dia dah masuk, bila kita letak umpan dekat tengah ni, dia akan panjat masuk ke dalam makan. Lepas tu dia tak ada tempat untuk keluar. Betul? Sebab pintu tu dah rapat. Ada ni pintu depan ni pintu belakang. Tak kisah. Mana-mana dia boleh masuk. Mana-mana pintu boleh masuk. Yang penting dia tak boleh keluar. Baik. Okey, ini kita panggil satu. So maknanya kita orang terus ikat. Lagi satu tu. So lock.
Tak kisah tu, panjang pendek ke janji berikat tu kan. Alright. Jadi ke mana? Kita dah pasang masa tu air gerak surut tempat air gerak pasang, kita dah pasang benda ni dekat laut. Okey, kita dah pasang. Kita tunggu pada lebih kurang 6 jam ataupun macam malam dah air surut lah. 4 jam lah. Okey, masa kita dah pasang dah di depan. Mana kita pergi kat tadi, kita pergi kat sana. Okey, nak ambil tadi ni ada pelampung. Ada yang orang tu lah. Ada orang pelampung kuning tu, dah siap pasang kan. Okey, jadi kita akan ambil kat situ. So, kita akan bergerak ke sana. Jadi kita tak perlu nak cari satu-satu kat mana. Semua bubu kita di satu tempat. Maknanya kita akan jalan tarik tali ni. Okay. Kita ambil hasil. Masukkan dalam tong, ambil hasil. Kita cek. Umpan ada lagi tu tak? Kalau tak ada umpan, kita tambah. Tambah. Kita tutup balik. Umpan guna umpan apa, Long? Okay, kat sini biasa kita guna kepala ayam. Kepala ayam. Kepala ayam, yes. Selain kepala ayam, tak lut, Long? Ikan. Dia sebaik ikan. Janganlah kita seterusnya. Kalau ada 50 biji ke 100 biji, dia akan jalan macam ni lah. Okay, ini adalah teknik untuk sistem bubu, sistem berangkai. Sistem bubu berangkai? Berangkai. Mana dia berangkai? Ya? Mana satu tali dalam 25 biji. Biasanya satu tali, satu gulung tali tu dapat 25 biji kita pasang. Kita jangan pasang 100 biji terus semua. Tak boleh lah. Dia akan jadi penat. Lagi satu, jika berlakunya hilang, semua hilang. Mungkin putus ke apa kan, semua 100 hilang. Macam cara Alung kalau satu gulung tali kita buat 25. Maknanya kalau 100 kita pasang 4 tempat. Macam biasa Alung pasang yang kuning tu, atas dia lagi biji 25 biji, bawah pun 25, mana 4 lapis.